嗨，大家好，我是 Ken 老师。哈리니 Ken 老师나시스게바사메모리기타스제더리그즈사야라사메모리사야멜망다오케이나잉앗워케블러리나잉앗포뮬러나잉앗나머오랑라인잉앗스케줄다삼바스미니사수다루파안다아다마살라마참사야다Sebagai contoh, saya pergi satu event, jumpa kawan baru, dia bagi tahu nama, tak sampai seminit, saya terus lupa. So, ini menyebabkan saya ada social anxiety, takut nak social dengan orang lain. Oleh itu, saya take inisiatif untuk pergi cari cara untuk improve memory saya. So, untuk kita improve memory, dia ada dua areas yang kita perlu tengok. Pertama adalah frequency, dan kedua adalah intensity. Frequency dia bermaksud kita repeat, repeat, repeat. Contoh dekat zaman sekolah, kita ingat benda tu, cikgu akan repeat 30 times, 40 times, 50 times.Until brain kita rasa ini benda yang mungkin penting sangat kot. Tetapi pada zaman sekarang, zaman kita panggil sebagai digital age ini, terlalu banyak informasi datang tiap-tiap hari. So, cara yang tadi tu dia kurang efisiensi dia lah. Manakala kita punya second areas yang kita perlu tengok ialah kita punya intensity. Intensity means kita guna jangka masa yang jauh lebih pendek untuk pergi ingat apa yang kita nak belajar. Sifu saya pernah bagi saya tahu, there are no such thing like good memory, bad memory. There are only trained memory or untrained memory. So you don't need to have a good memory. You just need to do the memory. So untuk kita belajar bahasa baru, yang paling penting sekali adalah vocabulary kita. Your vocabulary is a reflection of how you think. When you expand your vocabulary, you expand your mind and you expand your world in this Mandarin learning.So, 同学们 ,14 hari bulan 10 nanti, first time di Kunkwan Master Community Class, 老师akan tunjuk anda cara yang lebih efficiency, effortless entertaining untuk kita belajar vocabulary. Target yang kita akan bagi adalah sehari kita ingat 10 vocabulary yang baru. Dan the good news is, each vocabulary anda hanya menggunakan 1 minit.Anda boleh ingat, bukan saja ingat, anda boleh ingat selama-lamanya. So, sama-samalah kita dari normal 同学, kita tukar ke master 同学. I can't wait to see you all in Kunkwan Master Class nanti. 谢谢.